Jumpa lagi di opini Budiman. Sekarang saya mau bercerita soal bagaimana keluhan dan bagaimana jeritan nasabah, pemegang polis Jiwasraya dan Bumi Putra, Pak Jokowi, otoritas jasa keuangan, DPR, atau siapapun itu, saya pikir perlu mendengarkan kisah-kisah dari mereka. Kejaksaan Agung memang sedang naik daun. Cerita negatif soal kebakaran gedung utama kejaksaan, cerita negatif soal perilaku jangsa, pinangki, malasari, dan kingmakernya sedikit demi sedikit mulai menghilang. Dan kemudian cerita-cerita heroik Kejaksaan Agung ketika menangani skandal asuransi Jiwasraya, skandal asuransi Asabri, Kemudian masuk ke BPJS Ketenagakerjaan menjadi cerita-cerita heroik dari Kejaksaan Agung. Namun demikian, di balik kejahatan-kejahatan asuransi itu, kemudian terdengar jeritan-jeritan dari nasabah, apakah itu nasabah di Jiwasraya ataupun nasabah yang sebetulnya belum disentuh oleh Kejaksaan Agung, yaitu nasabah asuransi Bumi Putra. Dugaan korupsinya memang jumbo amat sangat besar. Dalam kasus Jiwasraya, nilai kerugian negara disebut-sebut bisa mencapai 16 triliun. Sedang dalam kasus Asabri 23,4 triliun belum masuk kepada BPJS ketenaga kerjaan karena memang masih dalam proses penyelidikan. Dalam perspektif hukum memang masih terjadi perdebatan apakah itu kerugian negara riil yang memang uang negara sudah keluar atau dalam istilah pasar modal unrealized loss, potensial kerugian akibat fluktuasi harga saham. Dari sisi penegakan hukum, memang kasus jiwa seraya para terdakwanya telah difonis. Ya, meskipun masih ada dari disebut-sebut pihak regulator yang kemudian belum tersentuh. Pelacakan harus tetap dikerjakan agar mereka yang bertanggung jawab regulator yang lalai dalam mengawasi kebijakan investasi bisa juga kemudian dijerat. Ada Benny Cokro Saputro yang dihukum seumur hidup dan membayar uang pengganti 6 triliun. Itu adalah Dirut Hansen Internasional. Ada Heru Hidayat, komisaris utama Trada Mineral diponis juga seumur hidup dengan membayar uang pengganti 10,7 triliun. Ada juga Hendrisman Rahim bekas dirut Jiwasraya yang diponis seumur hidup dan Heri Prasetyo bekas direktur keuangan Jiwasraya pada tingkat banding hukumannya menjadi 20 tahun penjara. Artinya apa? Proses ini masih berjalan di tingkat pengadilan, pengawasan masih harus dikerjakan agar uang-uang yang dicuri, uang-uang yang dirampok itu bisa dikembalikan kepada negara dan kemudian kepada para nasabah dalam kasus Asabri juga sama, ada nama Bencok, Beni Cokro, ada nama Heru Hidayat dan juga ada Dirut Asabri Majen Purnawirawan Adam Damiri dan juga Letnan Jenderal Sony Wijaya. Tapi terlepas dari penegakan hukum yang berjalan, ulasan kali ini adalah menyoroti soal nasib-nasib nasabah ya. Nasib nasabah Jiwasraya yang klaim-klaimnya belum bisa dibayar dan kemudian asuransi-asuransi yang lain yang terkait dengan kasus Jiwasraya seperti Warna Ata Life yang juga belum bisa dicairkan karena terkait dalam kasus itu. Dan sebaiknya memang Pak Jokowi, Otoritas Jasa Keuangan memang ikut turun untuk kemudian membantu menyelesaikan nasabah-nasabah yang jelas-jelas dirugikan karena uang tabungan mereka yang ditanamkan di Jiwasraya atau di Bumi Putra yang belum menjadi kasus pidana itu kemudian nggak bisa ditarik. Itu adalah permasalahan. Dalam kasus Jiwasraya, bahkan forum e, korban Jiwasraya pernah memasang iklan di Kompas 19 Januari 2021 yang meminta agar Jiwasraya memenuhi janjinya membayar polis-polis asuransi sesuai yang diperjanjikan. Bagi mereka, proyek restrukturisasi yang ditawarkan oleh Jiwasraya itu tidak sepersetujuan mereka dan sangat merugikan nasabah dari Jiwasraya selain jiwasraya ada juga cerita-cerita sedih dari bumi Putra 1912 pemegangnya adalah para guru yang akan pensiun ya para apa para pendidik yang akan pensiun yang diharapkan hari tua mereka bisa men mengambil uang dari asuransi bumi Putra juga kemudian tidak bisa diambil cerita-cerita itu sungguh apa e menyedihkan, ya. Pihak Bumi Putra memang menolak ini sebagai gagal bayar, tetapi dia mengatakan sebagai uh, outstanding claim. Tapi bagi para nasabah mau outstanding claim, mau gagal bayar sama saja sebetulnya karena memang guru-guru yang sudah menabung yang jumlahnya jutaan di Bumi di Bumi Putra kemudian tidak bisa mendapatkan uh, apa yang seharusnya didapat ketika asuransi itu jatuh tempo. Inilah yang disebutkan membutuhkan Uh, intervensi dari negara, intervensi dari pemerintah agar mereka bisa mendapatkan hak-hak mereka. Nasabah asuransi Bumi Putra adalah para pendidik ya, jumlahnya 5-6 juta, karyawan-karyawan yang menabung dari 10 ribu per bulan dan lain sebagainya dan ketika mereka pensiun mereka kemudian tidak bisa mendapatkan uh, haknya karena memang ada mismanagement di sana memang berbeda dengan jiwasraya yang bentuknya adalah perseroan terbatas bumi putra berbentuknya adalah mutual mutual adalah usaha bersama semacam uh, arisan tetapi ada mismanagement di sana sehingga harapannya adalah otoritas jasa keuangan memang juga mengambil posisi untuk membantu menyelesaikan nasabah-nasabah bumi putra meskipun ketua Uh, OJK Wimbo Santosa pernah mengatakan bahwa khusus bumi Putra mutual pemegang polis adalah pemegang saham sehingga yang bisa dikerjakan oleh uh, OJK adalah duduk bersama dengan mereka dan OJK masih menjadi akan bertindak sebagai mediator DPR juga patut untuk dicatat karena DPR yang selama ini galak ya DPR yang asumsinya adalah wakil-wakil rakyat yang mewakili kepentingan-kepentingan rakyat saatnya juga untuk membentuk pansus kayak membentuk apalah untuk tetap bisa memastikan agar asuransi jiwasraya dan Bumi Putra memenuhi kewajiban-kewajiban mereka kepada para nasabah yang sudah telanjur terbujuk rayu oleh tenaga pemasaran mereka untuk berasuransi, tetapi ketika mau kemudian ditagih, kemudian tidak bisa dibayarkan. Kegagalan mencari solusi bersama secara komprehensif, bukan hanya penegakan hukum, tapi keadilan substansif bagi para nasabah itu menjadi penting. Jadi saatnya memang Pak Jokowi, Pak Wimbo Santoso, Otoritas Jasa Keuangan, mendengarkan keluhan dari nasabah jiwasraya, dan nasabah Bumi Putra agar mereka bisa mendapatkan hak-hak sesuai yang diperjanjikan di polis. Sebaliknya untuk anggota ABRI dan anggota uh, TNI dan Polri harus bisa dipastikan bahwa gejolak yang terjadi di ASABRI tidak mengganggu klaim-klaim mereka. Begitu juga penyelidikan dugaan korupsi di BPJS Kena Kerjaan juga tidak mengganggu uang-uang dari pekerja, uang-uang nasabah ketika mereka nanti pensiun, itu harus dipastikan dijamin. Tapi untuk dua asuransi, Jiwasraya dan Bumi Putra, memang harus ada keinginan dari negara untuk berpihak kepada para nasabah bahwa para manajemen ini menjadi orang yang mengakibatkan perampokan uang-uang negara, uang-uang nasabah, mereka harus ditindak secara hukum. Tapi bagaimana memperhatikan cerita-cerita dari nasabah sehingga penyelesaiannya harus komprehensif jangan melupakan nasabah dari pemegang polis dari kedua asuransi karena mereka adalah korban-korban yang nyata korban-korban yang real saya yakin presiden jokowi otoritas jasa keuangan pansus dpr dpr pasti akan mendengar suara-suara rakyat agar masalah ini tidak berkembang menjadi gejolak sosial yang tidak kita inginkan. Banyak masalah di Indonesia, ada masalah asuransi, tapi janganlah pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia.